Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nom. Nah teman-teman, di sini aku banyak banget kerjaan ya. Aku pulang dari tempat Mbok E, dan ini aku mau apa? Mau goreng kerupuk, mau pokoknya banyak banget yang aku kerjakan ya teman-teman. Nah dan teman-teman, di sini kulkasku penuh. Pokoknya ki katak toto teman-teman. Nah ini ada cumi kemarin. Ini jadi es. Iki harta nganulah aku. Wis pokoknya engko tak toto. Ini enggak cuma cumi aja, ini di sini ada kebab itu tadi ya Bapak wis nang kebab. Ini kulkasku soalnya gampang banget apa? Gampang banget ngenyalcu ya teman-teman. Jadi ini padahal belum lama tak cuci ya. Nah, ini Bu udah mulai banyak saljunya lagi. Dan ini bakso yang kemarin, bakso ayam. Tuh. Nah, dan ini daging sapi harta. Nganu teman-teman. Harta isi sapi kan rungong suara ngomong gitu, jangan berisik. Ini tadi pagi Bapak Alwi beli 2 kilo teman-teman, ini daging murni, ini besok dimasak ya, karena lebaran tuh apa, mempersiapkan buat lebaran, karena lebaran tuh teman-teman kita banyak teman dan saudara, tak biasanya kalau kesini tuh saya suruh makan, jadi punya apa menu makan menu ya teman-teman. Di sini mayoritas semua orang tuh pada beli daging sapi, bakso. Nah ini bakso teman-teman, ini iki sing siji dari mama ya, yang ini tak, ini arep tak nganok nih sisan, tak plorot-plorot ke sisan. Ini punya aku 2 kilo. Ini aku harap ngidupin air, ngidupin api, terus ini nanti mau tak goreng. Oke, ini kerjaan ini banyak banget ya, ini nanti mau tak taruh kulkas, nanti dulu aku mau apa ngerjain baksonya dulu ya. Terus iki kulkasnya iki arep tak, soalnya ini minuman tuh tak masukin kulkas semua ya. Tuh banyak banget nih, nanti mau tak toto teman-teman. Kulkasnya cilik jadi nggak muat. Oke, nanti benerin lagi, ditata lagi. Dan ini aku mau melototi bakso dulu, ben panas dulu itu airnya ya. Ini nanti mau tak potongin sekalian, terus besok kalau masak, mungkin besok malam tak masak, direndang apa piye, aku malah Bapak Alwi, soalnya yang seneng Bapak Alwi, aku nggak seneng daging sapi ya, aku tapi aneh ya, sama daging sapi nggak seneng, tapi kalau bakso ini seneng banget. Oke, ini kerjaan banyak banget, mau goreng kerupuk juga, dan ini mau roti bakso dulu. Nah teman-teman, ini melototi ini nggak rajin ya. Nah, ini baru tak hidupin lagi apinya. Eleh, bunter aku tuh bakul bakso tadi ini ya, rasa bunter ya, nasi bunter nih sing anu. Oke, kita rebus sampai matang dulu. Aku mau ngabisin punya aku dulu ya, terus nanti dek emak wek kering. Ini mau tak iris sih. Terus cumi-cuminya ini mau tak taruh plastik ben cukup muat tempatnya, soalnya wes kebek teman-teman. Ini tadi beli sosis ngebek ingkon. Nanti mbok telengsor ya, ramah pula soalnya besok wis tak masak ya teman-teman. Ayo daging sapi besok malam tak masak. Kalau cuminya nanti mau tak taruh kulkas, mau tak taruh di freezer lagi ya. Oke, ini baksonya ben matang dulu soalnya agak lama. Sebenarnya aku ngantuk banget, tapi karena ini nggak apa-apa dikerjani saiki, tuh kayak goreng-goreng itu juga mau tak gorengin sekarang ya. Jadi ben besok nggak kemalaman tidurnya. Biasanya aku kalau malam takbir itu sampai larut malam ya, karena bersih-bersih rumah dan ngerjain ini itu. Jadi ini semua enggak semua saya cicil-cicil malam ini, jadi besok mungkin cuma tinggal masak lauknya aja malamnya ya. Ini wis mateng, semoga berendel dikit dia, aku enggak iso cilik-cilik ora telaten ngesuwen teman-teman, jadi tapi gede-gede ini tapi mateng ya. Nah, ini lanjutin lagi nih, mau tantas dulu. Teh ngantuk aku Pak Noh, kis bengi teman-teman. Ini enggak besar sih, sedengan ya. Oke, Bang. Tak tambah air lah, Ben. Cepat.
Awir bapaknya udah tidur ya. Nah teman-teman, ini cek proses masih di sana yang ngambungnya punya aku ya, terus ya. Dari mama. Iki pak pegi gigi. Ya benar bentong. Bapak agar maaf teman-teman. Ya ini aku ngantuk. Jam 11 lagi, tapi bene. Ini bapak wis tak gugah mau turunnya selalu tak mau tak gugah tak lembat puri aku. Ini habis ngerebus itu aku terus ada pengandung ngisi iwak teman-teman besok tak rendang ya. Rendang. Tapi ya jeluk di santen apa di rendang apa di santen biasa wae. Ngukur sampai dewe wae. Iku nggo pranti makmur tak masak kabeh nggo. Nggak tak masak kabeh. Apa dimasak kabe sisan diinget-inget direndang apa pian direndang ana wong ngono kae apa terus duduk biasa sampai sana duduk eh duduk wae diungkep kayak dituduhi ngono kae ayo 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 minggu nih kembali. Nah kalau aku kan daging sapi nggak begitu seneng ya, tapi aku punya ayam nanti besok paling aku beli pitik. Iya, aku. Di bakso nggak tahu itu kapan lebaran berapa hari saya bikin. Nanti kalau pas aku nggak ngelenjer ya, pas di luar di rumah gitu kan nanti temannya pada kesini gitu nanti kan tidak bisa kemakan. Goreng iki kok kayak gini. Ini tak jemur dulu, mbokan aku iso mekar soalnya aku kalau goreng iki jarang iso lho goreng. Penggilingan iki ya ora iso mekar gitu, teman-teman. Kan nek kulkas kebek aku mau tuku apa? Bukan sosis-sosis senengan aku nek senengane gawe ini kebek. Ya, tak pateni dhisik. Terus ganti mlotot tidak emak wae ya. Nah teman-teman, ini yang terakhir ya, ini punya mama, ini tak rebus ben matang terus tak tus ini ben adem dulu ini ben ben adem ya, ini harap kipas tuh pak taruh sini, terus nanti mau nyambing ngiris ini terus setelah ini nanti aku mau goreng kerupuk goreng itu rengginang teman-teman ben ini bengi, aku pisan sahur terus bubuk ya ini selalu umum. Ya mbok iris neh lho Pak, Pak. Gedeng ngemeno. Sakmene-mene gedhe ne. Ini kan ngene. Gedene iki. Iku lan dodo kan. Ora gak dadi sak jendhek-jendhek. Yo ora no malah. Dek iku lek mambu banyu dek malah. Mambu banyu malah dek mekok. Wis karep. Men dodo tanek kok. Pintas di demke taruh kulkas besok terkini mawe isi tak kipasi menggak adem teman-teman. Setelah ini aku mau goreng rengginang. Ya mama us. Aku juga oke. Ini nama mama atau siapa sih ya? Siapa sih nanti? Ini ada apa sih lah? Hutan. Lara hutan gak apa? Aku ikut nih. Iya, ikut nih plastik. Sih ini tangannya tadi selalu sok. Oleh nggak plastik. Ini pak, tak mau bagi sih pak, ocean pak.
bawa jam goreng kerupuk. Kerupuk teman-teman, mereka kan ginan kan, goreng kerupuk bareng, buat putin. Ya, lonjok. Cara rencana aku kayak banget ini mau, tapi aku jukan besok pun. Milih pasun. Goreng rambai kari dewe, soalnya rambai di nganu apa jelantai gambangan rupanya untuk kayak gini pertama goreng rengginan terus goreng kerupuk teman-teman, aku mau goreng kerupuk. Oke okay.
Nah, oke teman-teman, ini udah selesai saya goreng kerupuknya ya. Ini sampai mencep. Nah, ini apa? Saya nggak punya blong. Blongnya lah cukup teman-teman. Ternyata blongku gara-gara loro. Kemarin punya yang segini tuh satu. Baterainya tak elengin kemana lali. Aku tak goreng masjid kae terus lupa nggak dibawa pulang. Nah, terus sekarang cuma ada dua blong ini ya, dua toples ini. Terus ini nanti mau tak taruh plastik. Golek blongnya. Oke, ini bisa goreng kerupuk, goreng rengginang, goreng apa ini, kerupuk rambak juga. Nah, ini sekarang mau tak wadahi nih teman-teman, bakso ini wis adem ya, punya mama juga wis adem. Ini tadi tak toto meneh men cukup. Oh, tuh dagingnya telah nih kini. Nah, terus tadi cumi-cuminya tak keluarin, tak taruh plastik, tak taruh dalam ya. Terus ini baksonya, ini kayak sing ini tak teh kini. Oke, jadi itu tinggal bakso aja yang belum diwadahi, tapi ini enggak tak taruh kulkas, enggak tak taruh di freezer ya, karena freezer wis enggak muat. Nanti mau tak taruh di bawah aja. Nanti mau tak tutup-tutupin dhisik, teman-teman. Enggak ngumpem kayak enggak ada plastik ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini wis tak lap semua, udah nyuci juga, udah bersih. Nah, ini tinggal nunggu deh mama men garek men adem dhisik terus tak wadahi. Pasti tak taruh kulkas ya. Minyak wis tak taruh kulkas. Wis kulkas kepek ini punya kacang tanah ini sampai nggak bisa masuk kulkas teman-teman. Oke, ini aku mau makan dulu harap sahur sisan karena ini udah jam berapa ya, tak cek ya. Jam 1 teman-teman. Wis sisan sahur kayak istirahat kayak bubuk. Bapak Ali pindah nih ngarep TV. Dulu HP. Orang mak sisan pak. Orang mak. Ya, kita sahur sisan kayak dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini saya mau makan dulu terus istirahat ya. Ini udah beres semua ayam. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sahur saya teman-teman. Ini tadi dapat berkat dari Mbak Iti ya. Mbak Alwin bakar makamnya aku orang.